Sore ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya berkesempatan hunting di kawasan wisata Museum Angkut ya ini teman-teman ya. Dan sore hari ini nampak lumayan ramai, ada beberapa bus yang baru saja tiba dan sudah meninggalkan arena parkiran Museum Angkut ya ini ya teman-teman. Nah ini ada Jetbus 2 Mata Trans. Ini PT Kupu-Kupu Ayu SHD ya ini ya. Dan ini medium bus. Ada juga ini duo SHD Prime ya ini ya, dari Laksana. Dan ini ada Avante. Ini base Blue Row ya ini ya. Nah, ini dari Bantul Yogyakarta ini. Tapi nggak tahu bis mana. Kayaknya plat AB. Nah, ini mantap ya. SHD SR2 di Prime ini. Nih. Oke, dan ini ada Jetbus 2 HDD ini ya. Mantap ya ini ya. Saya suka liverinya. Sederhana tapi mantap ini. PT Gelis Gede Maju Mandiri. Mantap. Ini ada Lentrem ya ini ya. Apa? Avante. Ini Putra Mas, PT Putra Mas. Oke. Nah, di sana ada Kupu-Kupu PT Ayu ya ini ya. Mantap ini. SHD ini. Jetbus 3 Voyager ya ini ya. Nah, kalau ke sana masuk ke Museum Angkut. Ya lumayan ramai juga. Nah, ini. Oke. Ini ada medium juga. Nah, ini ada medium. Bus. Tuh. Kok ini enggak asing ya bis ini ya? Kayaknya miliknya Mas Agung ya. Apa benar ya ini ya? Mas Agung Rafa Para Family. Loh, iya ada stempelnya. Misi Bang. Ini Jogja. Dari Jogja ya? Iya. Bisnya Mas Agung Rafa Para? Iya, betul. Oh. Punyanya Mas Agung. Loh ini tadi kan saya hunting di sini, kok saya lihat kok kayaknya bus Mas Agung gitu ya. Dengan Pak itu? Pak siapa namanya, Pak? Pak Iwan. Pak Iwan. Nah, bawa rombongan dari mana, Pak Iwan? Bawa rombongan dari Jalan Kaliurang. Oh. KM 17. Nah, ini ya Pak Iwan, drivernya Mas Agung ya. Tuh. Betul. Tujuannya kemana saja, Pak Iwan? Ini tadi ke Jati Park 3, terus ke museum ini, sama tadi ke kebun buah. Oh, kebun buah. Ya, petik apel hijau. Oke, kita review sebentar ya Pak Iwan ya. Permisi ya. Iya, enggak apa-apa. Penumpangnya masih banyak. Ini seat isinya berapa Pak Iwan? 33. 33 ya. Ya, 34 sama TL. Lumayan luas ini ya. Iya, luas. Meskipun medium bus ya, teman-teman ya. Medium. Jadi nanti langsung balik ke rumah. Ke Jogja ya. Paling sampai rumah jam 4 pagi. Lewat sini Kediri nanti. Kediri ya. Tadi Pare. Berangkatnya juga lewat Kediri, Pak. Iya. Turunnya Mojon tuh. Apa? Turun tolnya. Pare, Pare. Ah, Pare. Pare langsung. Iya, oke. Jadi ini apa? Cuma satu kan. Sip, mantap. Ya. Ikut mau? Enggak, saya tadi jalan-jalan aja sama gitu. Anak gitu, Pak. Terus saya hunting-hunting lah di sini. Ya, siap. Mumpung hari Minggu. Oke, ya. Sukses selalu untuk Mas Agung dan Yudinya dan juga Pak Iwannya. Semoga amin. Lancar selalu. Amin. Terima kasih Pak Iwannya. Ya, siap. Atau enggak video apa? Oke, jadi ini busnya Mas Agung lagi antar penumpang ya.
ke tujuannya tadi ke Jatim 43, dan sore hari ini pukul berapa? Kurang lebih ini pukul 4 sore ya. Nah, lagi di Museum Angkut ya, teman-temannya. Nah, ini. Tadi sudah saya ngobrol sama Pak Iwan. Ya, pokoknya sukses selalu, semoga pariwisata bangkit semua ya, teman-temannya. Nah, ini juga bis Jogja ini. Nah. Sun nggih, Pak. Kula tak pamit, Rin. Nggih. Paling gede? Nggih, mboten nang Malang. Adib Effendi. Halo, Kak. LS Malang gitu banyak. LS Malang. Ya, Bos. Ye. Ya, jadi ini kender ya ini. Ada strobonya juga ini. Dulu video sore hari ini dari kawasan Museum Angkut Kota Batu ya, teman-temannya. Oke, pokoknya sukses selalu dan saya terus untuk pariwisata Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.